侧心正欢乐着，背上所有的梦想，各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。一杯敬自由，一杯敬死亡，宽恕我的平凡，驱散了迷惘。好吧，天亮以后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。好吧，天亮以后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。Sobat Tuber, kali ini kita akan belajar kisah malang seorang konten kreator asal China yang sempat booming beberapa tahun lalu. Ia salah satu yang mempelopori konten tentang seseorang yang menjalani kehidupan sederhana di alam bebas, Li Qiqi, namanya. Begitu juga nama akun YouTube-nya, yang sudah vakum sekitar setahun lebih, akun yang tumbuh pesat menjadi favorit orang-orang dari seluruh dunia. Sekarang memiliki 17 juta subscriber, gak hanya YouTube aja. Akun yang sama di media sosial China, di Weibo atau Youku, JG sudah tidak aktif. Apa masalahnya? Li Qiqi yang sudah susah payah membangun brand Li Qiqi, yang juga menjadi nama panggung atau nama akunnya, harus rela menerima kenyataan pahit setelah harus kehilangan hak atas namanya sendiri. Keluguan Li Qiqi yang memang kurang paham akan bisnis dan hukum menjadi penyebabnya. Kontrak yang ia tanda tangani terhadap perusahaan yang menaungi dia yaitu Wei Nian Corporation memiliki klausul tentang hak kepemilikan brand Li Qiqi yang didaftarkan atas hak Wei Nian Corporation. Mengingat Li Qiqi bukanlah nama sebenarnya, nama asli dia adalah Li Jiajia. Li Qiqi bukannya tunduk, ia selama ini sudah menyuarakan ketidakpuasannya akibat kontrak yang dianggapnya tidak manusiawi yang menjadikan dia hanya sebagai budak konten pencari uang dengan pembagian hasil yang sangat timpang. Dari pemasukan seluruh konten Li Qiqi hingga produk jualan souvenir serta bumbu masakan dengan brand Li Qiqi itu ternyata Li Qiqi hanya mendapatkan 10%. Ini yang membuat Li Qiqi sangat kecewa. Selain itu, poin utama Li Qiqi adalah bahwa ia tidak setuju atas kebijakan perusahaan yang terlalu serakah dalam menggunakan nama Li Qiqi dalam mencari keuntungan. Li Qiqi sejak Oktober tahun 2021 sudah mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan kontrak tidak adil yang mengikatnya dengan tuduhan atas kontrak yang melanggar nilai-nilai moral. Pihak Wei Nian Corporation sudah berusaha mediasi dengan melakukan renegosiasi atas saham hingga posisi, tapi Li Qiqi dikabarkan menolak dan tidak mau lagi bekerja sama dengan Wei Nian Corporation. Li Qiqi mengatakan bahwa ia tidak butuh banyak harta. Ia bahkan menggunakan pakaian yang dibuatnya sendiri. Ia hanya membeli beberapa pakaian biasa. Ia tidak pernah membeli rumah ataupun mobil. Ia merasa ia bukanlah seorang pengusaha. Ia bahkan dulu dilaporkan selalu menolak tawaran bisnis dari perusahaan besar. Ia hanya ingin hidup melakukan apa yang ia senangi. Walau dengan keadaan saat ini Li Qiqi terancam tidak akan pernah bisa lagi menggunakan nama Li Qiqi dalam semua kontennya ke depan, itu tidak membuat Li Qiqi patah arang. Kabar baik buat fansnya adalah bahwa sampai saat ini ia masih terus mengasah kemampuan dia dalam teknik pembuatan video, mempelajari budaya-budaya baru hingga keterampilan baru, karena kedepannya ia mengatakan akan melanjutkan membuat konten. Semoga saja ia bisa cepat, saya yakin banyak yang sudah sangat rindu dengan Li Qiqi. Akhir cerita, Liu Tongming, sebagai CEO dari Wei Nian Corporation, memang yang berjasa mengangkat Li Qiqi, tapi bagaimana menurut teman-teman, apakah Li Qiqi yang salah, atau memang Wei Nian Corporation yang terlalu rakus? Ayo mari diskusikan.